Halo kawan-kawan semua, kembali lagi ke channel Kakak Ika Tuli Gede ya. Kali ini kawan-kawan dan adik-adik semua, Kakak akan share sedikit tentang agak berbeda sedikit lah. Kakak mau ceritakan tentang kehidupan si Lucky bersama kami. Karena Kakak pikir tidak adil ya kan kalau Kakak tidak perkenalkan Lucky ke kalian ya. Karena ini si Lucky di mana tuh dia? Nah, itu dia. Nah, kali ini Kakak mau tunjukin ke kalian gimana waktu Lucky sampai di sini, waktu dia masih kecil-kecil. Jadi ada video-video menarik tentang dirinya ya kan. Nah, mudah-mudahan adik-adik dan kawan-kawan bisa terhibur dengan kelincahan si Lucky bersama kami waktu dia kecil. Oke, jangan lupa ya kawan-kawan semua, like, komen, dan subscribe. Kalau bisa share sedikit ya di sosial media kalian, oke? Nah, mari kita lihat kelincahan si Lucky. Nah, adek-adek, kakak mulai jelasin sedikit ya tentang history. Bukan history, mana nih si anak? Mana dia? Lucky. Nah, adek-adek dan kawan-kawan, nih sedikit history mengenai si Lucky ya. Lucky datang ke rumah kami. Kami mengambilnya dari Wales. Waktu itu umurnya 2 bulan kawan-kawan. Jadi kita piara Lucky mulai 2 bulan. Nah, setelah itu kita masukin dia sekolah, laporkan dia ke rumah sakit kehewanan, insurance, semuanya itu sudah lengkap. Jadi sekarang Lucky berumur 1 tahun 4 bulan. Dia ya sedikit struggle di sekolahnya karena Lucky anjing yang sedikit bukan pemalas, tapi dia tidak begitu lincah kayak anjing-anjing kecil ya. Jadi di sekolah kami little bit struggle, tapi dia tamat juga sih di TKK sama SD. Tapi sayangnya di SMP, di tingkat SMP dia dapat ijazah cadangan. Kasian kan. Tapi oh ya, tidak apa-apalah. Asalkan dia pergi ke sekolah ya kan. Nah, itu sedikit riwayat si Lucky. Jadi kakak mau tunjukin waktu kecilnya dulu ya. Nanti kalau ada waktu baru kakak tunjukin gimana waktu dia di sekolah sampai dia tamat sekolahnya ya. Nah, nonton terus dia punya ini video klip tentang si Lucky. Moga terhibur ya. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel Kak Ika Tulit Gede. Nah, silakan menonton.